السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد Alhamdulillah, mailah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Pada masa yang sama juga kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita tawakuf dulu tuan-tuan. Tawakuf dulu kitab yang sering kita baca sebelum ini, kitab Munyatul Musalli. Dengan sebab sedikit masa lagi, dalam lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan sambut hari raya kurban, dan sudah pasti di kalangan kita ni akan terlibat masuk penyertaan ibadah korban. Maka saya ambil pendekatan ini untuk sama-sama kita bincang, untuk hangatkan kembali apa yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini. Dengan sebab korban ni ibadah tahunan, sekali setahun. Sudah tentu banyak perkara-perkara yang terlepas pandang, perkara-perkara yang kadang-kadang kita ingat-ingat lupa. Lagikan yang tiap-tiap hari hak kita duduk laksanakan, seperti mana solat lima waktu sehari semalam, banyak lagi perkara-perkara yang terlepas pandang, cacat cela sana sini kalau kita kita lihat dengan cara terperinci. Maka lebih-lebih lagilah ibadah yang ketetapan ibadah tersebut hanya sekali dalam masa tempoh setahun. Maka banyaklah perkara-perkara yang mesti kita bincang balik, kita lihat kembali sebagai bentuk tazkirah menghangatkan ilmu kita. Moga-moga ibadah korban yang akan kita lakukan pada tahun ini ialah ibadah korban yang benar-benar mencakupi kehendak dan ketetapan syarak yang telah yang akan kita pelajari ataupun yang telah kita pelajari sebelum-sebelum inilah. Jadi insya-Allah malam ni kita tangguh kitab kita, bukan tak nak baca dah, cuma untuk apa ni tazkirah malam ini dan akan datang sebelum hari raya kurban ni kita bincang bab-bab macam ni je sebagai persiapan. Moga-moga segala tanda tanya yang berlaku semasa kita menjayakan ibadah kurban sebelum ini kita dapat selesaikan sebelum kita masuk ke 10 Zulhijjah pada tahun ini. Sudah tentu banyak sebenarnya tanda-tanda tanya, soal jawab yang kadang-kadang tergantung, yang masih lagi diteruskan macam biasa dalam masyarakat kita.
Di sana sini terlibat dengan perkara-perkara yang kiranya melibatkan salah laku. Dengan sebab bila mana setahun sekali semangat kan? Semangat kan? Semangat. Bila mana semangat, kadang-kadang kita lupa. Kan? Ibadah. Semangat tanpa kefahaman menjadikan ibadah kita hanya sekadar dapat semangat tu ialah dapat makan daging kurban. Tetapi nilai kualitinya kita tak dapat sepenuhnya lah. Ugilah kita. Kita tengok. Malam ni sebagai kalam pengenalan berkaitan dengan ibadah kurban. Kita baca mukaddimah pengertian, pengenalan ibadah korban dan akan datang ni kita masuk pada permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam masalah ibadah korban. Pertama sekali berkaitan dengan pengertian korban. Pengertian ibadah korban. Korban pada bahasa bererti dekat. Dari segi sudut lughah ataupun dari segi sudut bahasa dengan maksud dekat. Dekat kepada siapa tu? Korban-korban ni dengan maksud dekat. Dari segi bahasa lah. Dekat kepada siapa? Dekat kepada Allah. Nisbah semelihan korban itu dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan tujuan nak makan daging. Bukan semata-mata makan daging. Kalau semata-mata nak makan daging, jangan tunggu raya korban. Lama sangat tunggu tu. Setahun sekali baru boleh makan daging. Kan? Lepas tu kalau tujuan nak makan daging, kita sembelih awal-awal kan? Sembelih awal-awal lah. Kalau rasa nak makan banyak, beli seekor lembu, sembelih rumah kita seorang je. Tak payah cerita kat siapa-siapa. Kan boleh makan banyak. Tu kalau tujuan nak makan daging. Tapi, ibadah korban ni dengan tujuan, dari segi sudut lurahnya, melalui kita sembelih binatang korban yang ada di sebaliknya pensyariatan daripada Allah SWT. Yang ianya merupakan sunnah. Sunnah Nabi Allah Ibrahim AS. Sunnah Nabi Allah Ibrahim AS. Yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail AS. Han, kita hari ini sembelih lembu, kambing, kerbau, unta. Han, Nabi dulu sembelih mana? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala perintah sembelih. Sembelih anak. Oh, kalau kita macam mana? Kalau orang lelaki besar kemungkinan boleh lagi pejam mata. Muslimat boleh? Muslimat anak yang dia kandung. Kan? Dia 9 bulan. 9 bulan lebih. Sana sini, kulu kilir, kulu kilir. Tiba-tiba, sembelih. Nak sembelih? Oh, tak nak. Pasal anak kita kan. Tapi, perintah ni perintah datang daripada mana tu? Melibatkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail AS. Perintah daripada Allah. Bila mana perintah daripada Allah? Ianya membenarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sehingga Nabi Allah Ibrahim boleh terima perintah tersebut. Nabi Allah Ismail pun serah diri bulat-bulat. Sehingga sudah dibaringkan Nabi Allah Ismail alaihissalam di atas tumpukan tanah. Dan sudah ditarik pisau di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cuma Allah Ta'ala nak tengok pembuktian keimanan daripada dua orang Nabi yang hebat ini benar-benar beriman dan takwa pada Allah ataupun sebaliknya. Nampak gaya rupa-rupanya dua orang Nabi ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu pisau tu tak lut. Tak makan. Walaupun pisau tajam tapi tak lut. Lalu digantikan dengan seekor kibas yang besar. Datangnya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil daripada situlah tuan-tuan. Kan? Kita duduk sembelih binatang korban pada hari ini, ambil peristiwa daripada situlah. Simboliknya daripada situlah. Sebab tu di samping kita seronok-seronok sembelih binatang korban tu, jangan terlampau seronok sangat. Kena ingat peristiwa juga. Kan? Kadang-kadang kita terlampau seronok. Kan? Satu kampung turun kan. Di masjid seorang. Hak ni pegang ekor, hak ni pegang kaki, macam-macam. Hak duduk atas tu ada tiga orang. Hak duduk atas lembu. Sini ada juga hak duduk atas lembu. Kalau tempat saya, kalau sebelum-sebelum ni lah. Ada kat kosah tu. Saya dah berapa tahun dah tak ada di kosah ni. Musim raya kurban, Kemboja. Kemboja, Kemboja. Ada orang tanya, ustaz selalu pergi Kemboja ni macam ada apa-apa je. Ada apa? Ada sekolah satu tuan-tuan. Sekolah yang tuan-tuan bagi duit kat saya tu. Kita ada sekolah satu. Sekolah siapa? Sekolah tuan-tuan lah. Sekolah tuan-tuan muslimi muslimat sekalian. Tu saham akhirat.
Yang sayanya, saya jadi jambatan. Jadi jambatan kepada masyarakat dengan sebab saya ada pemudah cara di sana, sahabat-sahabat yang satu pengajian dengan saya, ha, yang pernah mengaji sekali dulu masa di pondok, dia orang balik kampung, maka saya cari dana. Perlahan-perlahan, alhamdulillah, hasil daripada kerjasama masyarakat, kita berjaya bina sebuah sekolah dua tingkat. Ha, sekarang ini dah ada pelajar ramai dah. Dulu saya sebut 190 orang, sekarang dah ada 250 orang. Tetapi hebatnya, walaupun pelajar 200.5 ni, 250 orang, tapi gurunya berapa orang? 4 orang guru je. 4 orang guru handle 250 orang ni. Dengan bayaran allowance bulanan, saya masukkan, bukan duit saya. Saya cerita ni pasal bukan duit saya. Kalau duit saya, oh kata hebat ustaz ni. Tak, tak hebat. Pasal duit orang. Duit siapa? Duit tuan-tuan lah. Kalau saya duduk collect perlahan-perlahan sebelum-sebelum ni, kita simpan. Masuk. Berapa sebulan-sebulan? RM300 seorang. Gaji guru, allowance guru RM300. Kalau sini tuan-tuan, balik kampung tanam jagung lagi baik. Daripada jadi cikgu, allowance dapat RM300. Tapi di sana, alhamdulillah, dia bersyukur banyak kerana ada punca pendapatan dan pada masa yang sama, ilmu yang dipelajari dapat disalurkan kepada masyarakat tempatan di sana. Kita keluarkan RM1,200 sebulan untuk sahabat-sahabat di sana jaga sekolah. Lepas tu saya pergi tiap-tiap tahun tu tujuan benda. Tujuan untuk memantau selain daripada ibadah korban itu misi sebenarnya untuk nak bagi ruang pada masyarakat miskin di sana dan pada masa yang sama nak pergi melihat sendiri sekali setahun paling kurang sekolah yang kita bina tu. Takut-takut kita pegang amanah dalam masyarakat, tiba-tiba kita lepas pandang macam tu, takut-takut kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Ha tu. Okey, tengok. Maknanya korban ni bukan semata-mata makan daging. Dan kerana benda tadi, kalau dari segi sudut lurah, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana kita dekat pada Allah, maka masa itulah kita akan rasa lazatnya jadi seorang hamba Allah yang boleh tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kan? Bukan sunnah Nabi Allah Ibrahim saja. Bahkan menjadi satu pensyariatan juga kepada Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma beza hukum je. Hukum ibadah korban bagi Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Cuma bagi kita hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Pada setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Setiap tahun. Ni sekali seumur hidup. Ah, kita dah buat ustaz zaman kecil-kecil dulu. Tiap-tiap tahun. Kalau makan, pagi makan, tengah hari makan lagi. Dah makan, dah pagi, tengah hari tak payahlah. Sepatut macam tu, tapi tak boleh. Kena makan lagi. Habis ibadah, kalau dah buat tahun lepas, tahun ni tak apalah, perlahan-perlahan dululah. Oh, dia macam tu pula. Dia berkira dalam bab ibadah. Sedangkan ibadah tu nak membela kita di akhirat besok. Maknanya sunat muakkad setiap tahun pada kita. Nah, bagi orang yang betul-betul mampulah. Siapa yang mampu tu? Orang yang mampu dalam pendekatan, penerangan daripada mazhab Imam Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita, orang yang mampu ni orang yang ada duit lebih. Orang yang ada lebihan, kalau dia masuk menyertai ibadah kurban, pendek kata diri dia dan orang-orang di bawah taungan dia tak akan lapar dan tak akan hilang tempat tinggal. Lepas tu ada pakaian untuk dipakai. Bila masa? Dalam tempoh 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 hari ini tak lapar dan ada cukup pakaian, ada cukup tempat tinggal. Maknanya kalau ada lebihan duit, maka orang macam ni, maka hukumnya sunat muakkad bagi diri dia. Maknanya kalau dah mampu, ada duit lebih dalam bank, tiba-tiba tak terlibat dengan ibadah kurban walaupun satu bahagian. Mewakili keluarga lah. Maka hukumnya makruh. Kerana benda? Kerana kita diberi nikmat sepanjang tahun, tiba-tiba mari ibadah kurban sekali setahun, kita lepaskan peluang. Makruh hukum dia. Makruh. Kerana nikmat yang banyak, tiba-tiba kita lupa nak berterima kasih pada Allah Ta'ala. Itu sepintas lalu berkaitan dengan dekat diri pada Allah. Menurut istilah syarak,
Korban pada istilah syarak iaitu menyembelih binatang korban yang dilakukan pada hari raya haji ataupun dipanggil juga hari raya korban. Dan hari-hari tasyrik, bukan sehari itu je. Hari tasyrik pun sekalilah. Mana hari tasyrik? 11, 12 dan 13. Hari raya korban 10 Zulhijjah ataupun dikenali dengan hari nahar. Hari nahar 10 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 tu dia panggil hari hari tasyrik. 4 hari boleh kita laksanakan ibadah korban. Bukan sehari je, tapi malah masyarakat kita banyak buat hari raya pertama kan. Sehari tu je. Kan. Tapi saya di Kemboja 4 hari. 4 hari daripada awal sampailah hari keempat. Keluar pagi balik mah balik malam. Sebab tu ada sahabat-sahabat nak ikut. Saya bagi tahu awal. Kita buat perjumpaan 2-3 kali. Tahun ni pun saya offer sahabat-sahabat semua nak pergi. Tapi kalau boleh tenaga-tenaga muda lah tuan-tuan. Kan? Saya tak syurkan pada yang ayah-ayah. Ha? Kalau tenaga-tenaga muda macam sahabat kita ni boleh. Kan? Pasal kekuatan tu ada. Kita nak pergi ni nak balik kepada tahun 60-an balik. Walaupun kita di sini 2015. Kita pergi di Kemboja. Kita masuk ni di pedalaman di hulu sana. Kita duduk di tahun 60, tahun 70. Seolah-olah tempat kita dulu zaman tu. Kan, susah tuan-tuan. Kan, maknanya kekuatan orang muda ni perlu sangat. Pada saya lah. Kan, untuk support saya dalam meneruskan misi kemanusiaan, ibadah korban dan akikah di sana. Kita okay, tengok. Maknanya buat 4 hari tu. Boleh buat 4 hari tu. Kan, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kerana apa kita buat tu? Kerana beribadah kepada Allah. Sembelih binatang korban kerana ibadah kepada Allah. Bukan kerana makan daging. Kerana nak ibadah pada Allah. Sebab tu, peserta-peserta ibadah korban, dia sunat makan daging korban ni untuk sekali makan je. Paling afdal untuk diri orang yang menyertai ibadah korban, dia makan untuk sekali makan. Diri dia dan ahli keluarga dia. Kita hari ni 3 bulan, hak tu lagi. Penat sungguh. Han, 3 bulan, masuk separuh tahun dah. 6 bulan, tengok-tengok ada lagi dalam peti ais. Penat, makruh perbuatan macam tu. Han, boleh, tak ada masalah. Tapi makruh buat macam tu. Han, nama pengorbanan, korban tiba-tiba tengok-tengok, maksud tak apa nak sampai. Tak boleh. Sebab tu sunat, kita makan sekadar mana? Sekadar, kalau sebut dalam kitab, dipanggil sesuap. Satu suap dengan maksud sekali makan. Sekadar sekali makan untuk diri kita dan ahli keluarga kita, orang bawah tanggungan kita. Itu sunat. Lebih siapa hak paling afdal? Hak lebih daripada tu sepatutnya orang yang paling afdal terima daging korban ni siapa dia? Fakir dan miskin. Orang kaya tu pilihan yang seterusnya lah. Paling afdal ialah fakir miskin. Fakir miskin. Kita bagi atas jalan apa fakir miskin? Bagi atas jalan sedekah. Sedekah pada fakir miskin. Orang kaya boleh terima tak daging korban? Boleh. Atas jalan mana? Atas jalan hadiah. Atas jalan hadiah. Tapi kalau fakir miskin tu ramai, tiba-tiba ada juga orang kaya bagi pada fakir miskin lah. Pasal orang kaya ni kalau kita tak bagi pun kat dia, dia boleh beli tak? Dia boleh beli. Bila-bila masa dia boleh beli? Sekor, dua ekor tu senyum je. Kan? Tak ada apa. Tapi fakir miskin macam mana? Fakir miskin. Dia lalu ke orang jual daging. Dia tengok berapa tulis itu. Harga daging. Daging yang duduk gantung tepi-tepi jalan tu. 30. Wih, boleh tahan juga kan? Pasal apa mahal tu? GST lah. Kan? GST lagi. Susu nilai lagi mata wang kita ni. Macam-macam kan? Hak hilang lagi. Kan? Masuk dalam bak derma lagi. Macam-macam tu. Tu yang jadi tinggi. Apa ni harga-harga barang kita zaman hari ni. Lembu pun mahal. Kan? Untuk tahun ni memang mahal tuan-tuan. Okey. Oh, fakir miskin kadang-kadang dia lalu kawasan-kawasan apa ni orang jual daging. Nak beli daging? Nak. Tapi fikir dengan duit ni lah nak beli pampers anak. Kan? Dengan duit ni lah nak bayar bil elektrik, bil air. Kan? Dengan duit ni lah nak bayar yurang anak sekolah. Macam-macam nak guna duit. Lalas sekali tak apalah, tak makan daging pun. Biar dulu. Tangguh. Kadang-kadang nak jumpa daging setahun sekali pun susah. Maka paling aula daripada agihan daging korban itu kepada siapa tadi?
fakir miskin. Pasal benda fakir miskin, pasal fakir miskin bila mana kita bagi kat dia atas jalan sedekah, maka dia boleh tasarruf. Tahu tasarruf? Tasarruf ni dia boleh, dia boleh uruskan daging tersebut, yang pertama sekali untuk makan, untuk makan ahli keluarga dia. Yang kedua untuk simpan, nak makan bila ni? Di masa-masa yang akan datang. Sebulan, dua bulan akan datang. Dia letak dalam peti, dalam peti ais. Letak dalam apa lagi? Penuh peti ais, dia letak dalam tempayan. Letak situ, letak garam. Jadi benda? Jadi pekasam. Saya pun tak pernah makan dia. Rasa macam mana? Wallahu'alam. Lepas tu ada lebih lagi. Nak buat macam mana? Dia boleh pergi jual. Buka gerai sebelah tu, letak payung situ. Lepas tu letak apa ni, meja macam ni. Dia boleh jual. Jual RM30 sekilo. Dan duit tu dia boleh buat benda? Dia boleh beli apa saja. Boleh tak? Kan daging kurban ni tak boleh jual, haram jual. Tuan-tuan jangan silap faham. Orang yang haram jual daging kurban ni siapa? Peserta ibadah kurban. Peserta ibadah kurban. Fakir miskin dia tak kurban. Dia tak ikut serta. Cuma dia pergi tolong-tolong. Banyak dia dapat. Dia pergi surau ni, dia dapat 2-3 kupon. Dapat sekilo, 2 kilo. Pergi masjid kosar, dapat 2-3 kilo. Bukit Indah. Dapat. Pergi sana orang bagi kepala. Pergi sini orang bagi kaki. Pergi sini bagi aku. Lala sekali dia balik ke rumah. Seekor dapat. Banyak. Dia pula jadi banyak. Dia balik cantik. Kaki ada 4. Kepala ada 1. Ekor ada 1. Banyak dapat. Boleh tak dia macam tu? Boleh. Kalau ia benar-benar title kedudukannya fakir, fakir miskin. Pasal kedudukannya dia layak tasarrufkan daging tersebut. Sampai satu tahap diharuskan dia jual beli daging tersebut. Dia boleh jual daging tu. Yang haram jual peserta ibadah korban. Hak tu haram jual. Kalau dia jual dah, kena ganti balik daging tersebut. Macam tu. Kena faham betul-betul ni. Tu kedudukan dia. Lepas tu nak sembelih, apa ni binatang korban. Binatang jenis mana? Binatang korban, hak masuk dalam bab binatang korban ni, dia panggil istilah al-an'am. Dalam Al-Quran pun ada surah. Surah benda? Surah al-an'am. Al-an'am ni surah berkaitan dengan binatang ternakan. Binatang ternakan yang berkaki 4 dan dimakan dagingnya. Dan yang boleh buat korban ni, binatang ternakan yang berkaki 4 yang dibela, yang dipelihara semata-mata nak makan daging. Kaki 2 boleh tak? Kaki 2. Kaki 2 pelihara juga ayam kan? Ayam tak boleh. Mengikut pendapat muktabar daripada ulama-ulama mazhab muktabar, bab mazhab termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, 4 mazhab tu kata dalam bab ibadah korban itu melibatkan melibatkan hanya al-an'am, binatang yang berkaki 4 dan dipeliharanya dengan tujuan nak makan dah, nak makan daging. Apa benda tu? Lembu, kerbau. Apa lagi? Unta, kambing, biri-biri, kibas. Tu ialah. Hal lain daripada tu? Ada. Hal lain daripada tu tak masuk dalam perbincangan al-an'am. Rusa, kijang, pelanduk, kuda. Orang pelihara zaman hari ni atas bukit tu, sebelum ni ada rusa atas bukit tu. Sekarang tak ada. Tak ada dah sekarang. Saya lalu juga, tak ada dah rusa sini. Ada orang tembak dah. Tak boleh. Sekalipun dipelihara, kerana benda? Kerana rusa tu bukan binatang peliharaan. Pada asalnya, dia duduk kat mana asalnya? Dalam hutan. Sama juga dengan kijang dan seumpamanya. Tak boleh. Kuda. Kuda walaupun dipelihara, tapi tujuan pelihara tadi makan daging ke buat benda? Walaupun dimakan daging juga, tapi tujuan asalnya untuk tunggangan. Maka tak boleh buat korban. Kalau nak sembelih saja-saja boleh. Nak makan daging boleh. Tapi kalau nak buat kenduri bagus. Sembelih kuda. Pasal jimat. Jimat. Kalau panggil orang ramai, tiba-tiba sembelih seekor kuda cukup dah. Pasal bagi 2 ketul seorang, memang dia gigit hatu sampai habis. Tak habis-habis dah. Pasal keras sangat.
Bagi dua ketua tu kena bagi pisau satu seorang. Saya pernah makan daging kuda ni. Oi, keras sangat kata. Pasal apa jadi keras sangat ni? Tahu-tahu daging daging kuda. Pasal apa dia sembelih? Pasal kuda ni dia berlari, patah kaki. Bila patah kaki dia kesian kat kuda ni. Kan? Sembelihlah. Sembelih dia panggil. Saya makan semasa saya belajar di pondok. Ha, satu ketika dahulu. Keras daging ni. Mula-mula tak tahu. Seronok kita ambil. Oh, kata bagus ni. Tahu-tahu pasal apa kerah ni. Oh, ni tak habis. Oh, ni tak habis. Semua tak habis kata. Alah sekali tanya. Ini daging apa sebenarnya ni? Kan? Tahu-tahu daging ku? Daging kuda. Oh, daging kuda rupanya. Oh. Jimat kan? Oh, jimat sikit. Bagi dua ketua kecil-kecil pun tak borah tak habis rupanya. Kerah. Kan? Maknanya boleh buat korban tak? Tak boleh. Pasal dia binatang peliharaan bukan tujuan nak makan daging. Kan? Dia di, kan, tujuannya untuk tunggang. Kan? Yang dibolehkan hanya yang disebutkan tadi. Untuk lembu ataupun kerbau, kambing, biri-biri ataupun kibas. Ha, kibas ni kalau kita pergi Mekah jumpalah. Sini kita jumpa biri-biri kambing lah. Sini. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling afdal sekali ni? Ha? Untalah. Unta hak paling afdal sekali. Unta. Pasal unta ni satu hal harga dia berapa sekarang? Kalau tahun lepas 9,000 seekor. Uyuh, mahalnya. Kan? Kalau tahun ni berapa agak-agak? 10,000. Tak masuk GST lagi. Kan? Mau 11, 12,000 kot. Ha, tu dia. Mahal. Kan? Yang kedua pilihan ni sebab pada seekor-seekor ni. Yang kedua lembu ataupun kerbau. Kan? Yang ketiga, baru kambing ataupun kibas ataupun biri-biri lah. Kan? Cuma dari segi sudut afdal ni sebuah satu bahagian, satu bahagian. Satu bahagian, satu bahagian untuk lebih afdal daripada satu bahagian lembu ataupun kerbau. Satu bahagian untuk lebih afdal daripada satu bahagian lembu ataupun kerbau. Manakala nisbah pada seko-seko, kalau seko-seko unta dengan seko lembu ataupun seko kat seko biri-biri, seko unta lebih lebih afdal. Cuma bandingan kambing pula, kalau kambing satu bahagian unta, satu bahagian lembu, yang sipulan ni semelih seko kambing, mana lebih afdal? Seko kambing lebih afdal. Kerana benda? Kerana seko kambing itu seko, seko satu nyawa. Atas nama seorang, atas nama seorang je boleh niat seorang, maknanya lebih afdal. Yang ni seko unta tu berapa orang niat tu? 7 orang niat, maka kurang afdal sikit pasal kongsi 7. Kongsi 7. Tapi kambing mahal dah sekarang tuan-tuan. Berapa? 900, 1000 sekarang ni tu. Mahal. Kan. Lembu pun berapa sekarang? Satu bahagian. Sini buat berapa sini? Ha? 5.5. 5.5. Tepat saya 58. Tinggi lagi. Ha, 58. Ha, pasal dia ada hak kecil, ada hak besar. Tak apalah kata. Kita tengok, tu keputusan mesyuarat, kita peganglah nak buat macam mana kan. Kita tengok. Dalil pensyariatan korban. Ada dalil tak? Kalau kita duk buat ni ada dalil tak? Ada dalil. Syariat bila ni? Pensyariatan ibadah korban pada tahun kedua Hijrah sama dengan puasa, sama dengan solat sunat hari raya, hari raya haji, hari raya, hari raya Aidil Fitri, tu semua tu tahun kedua Hijrah. Zakat, puasa, apa apa lagi? Solat sunat hari raya, hari raya Aidil Fitri, solat sunat hari raya, hari raya Aidil Adha, dan pada masa mu ibadah korban juga disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Kena ingat ni. Kena ingat benda-benda gini ya. Orang tanya, ni korban ni syariat bila ni? Ah sudah. Kan. Ulalik masjid kita. Kan, dia bertanya ni. Kan. Terdapat keterangan daripada Al-Quran dan hadis sebagai nas. Kan, perintah korban itu ada perintah selain daripada pensyariatan kita tahu secara jelas dah. Ni sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka antara dalil daripada Al-Quran dan hadis, yang pertama sekali daripada Quran, kita baca surah Al-Kautsar, surah pendek. Kan? Surah pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, kami telah kurniakan kepada kamu ni banyak sungguh pendapatan, rezeki, nikmat melimpah ruah. Betul tak? Banyak. Kalau nak hitung berapa banyak, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita nak buat kira-kira berapa banyak, nescaya tidak terhitung banyak. Banyak sungguh tak susuk khazanah Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Lalu kata Allah menzahirkan tanda syukur kita pada Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah dengan sebab nikmat banyak kita dapat, kan, sehat tubuh badan, panjang umur, anak-anak berjaya, kan, jiran-jiran pun baik-baik laku. Nikmat ni, nikmat Allah Taala bagi pada kita. Lalu dengan sebab nikmat ni dah Allah Taala bagi pada kita, maka kata Allah, fasalli li rabbik. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu. Kena jaga solat, kena dirikan solat, lebih-lebih lagi solat fardu, solat fardu. Seboleh-bolehnya kita solatlah dengan cara berjemaah, ha, di mana laungan azan dilaungkan, seboleh-bolehnya. Tapi kalau tak boleh juga, solatlah di mana-mana sekalipun, janji kita jaga jaga solat, jangan tak solat. Tapi nisbah kepada hak kita nak cerita ni, han, solat benda ni, khitab kepada solat sunat hari raya fitrah. Lepas dua rakaat solat sunat, lepas tu dua khutbah yang ringkas, maka wanhar, maka hendaklah kamu semelih korban sebagai tanda bersyukur. Maknanya nak semelih binatang korban ni selepas subuh, han, lepas tu kita solat sunat hari raya. Dan dengar dua khutbah yang ringkas. Khutbah hari raya haji, hari raya korban ni kena ringkas. Kalau hari raya puasa, oh, panjang sikit tak apa. Kalau hari raya korban, solat tu kena awal sikit. Tapi insyaAllah awal-awal dah, kan, sebelum ni pun. Han. Pukul 8 paling lewat, 8.30. Han. 8.30 paling lewat dah. Lepas tu, baca khutbah yang ringkas. Pasal apa ringkas kena? Pasal lepas ni nak semelih pula. Pasal kalau kita panjang lebar, pukul 10.30 baru habis khutbah, baru balik nak makan lagi. Pasal raya haji ni, raya korban ni, sunat makan selepas solat. Sunat kita makan selepas solat sunat hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri, sebelum kita pergi solat sunat tu, kena makan dulu. Sunat makan dulu. Pasal benda? Pasal nak membezakan. Sekarang hari raya, sebelum ni puasa. Puasa sebelum ni kita makan sebelum subuh, kan? Kita makan sahur sebelum subuh. Dah raya dah ni, kita makan selepas subuh. Han, sebelum pergi solat sunat hari raya makan. Lepas tu, han, baru pergi solat, han, pergi solat sunat. Manakala untuk solat sunat hari raya Idul Adha, pergi dulu solat sunat, balik makan-makan, ha, tukar pakaian, pergi masjid, pergi surau, ni sebuah pada tempat kita nak buat benda, nak semelih binatang-binatang korban. Ah, kena macam sunat, ah, kita buat macam tu. Tu dalil, ah, pensyariatan ibadah korban kerana nak menzahirkan tanda syukur nikmat Allah Taala bagi rezeki banyak, duit banyak, ah, kekayaan, kesenangan macam-macam sekali setahun Allah Taala bagi pada kita, ah, ibadah korban. Sebab tu paling-paling tak ada, tak boleh seekor seorang satu bahagian, sebahagian. Tak boleh juga kalau satu bahagian tak boleh nak handle kita ni. Ha? Kalau satu bahagian, setiap rumah satu bahagian. Ha? Mewakili setiap rumah tu berapa bahagian dah, seekor kan? Banyak tu nak handle. Paling-paling kurang satu bahagian sebuah rumah melepasi tuntutan sunat kifayah dia panggil. Tahu sunat kifayah? Hukum asal ibadah korban sunat muakkad pada setiap individu yang mampu. Tapi kalau memang tak mampu. Dalam sebuah rumah tu ada 7 orang contohnya. Tapi tak mampu kalau dia nak semelih seekor lembu, nak ambil untuk penyertaan korban ahli keluarga dia saja. Tak mampu dia. Maka dia pun ambil seorang, kan, mewakili ahli keluarga. Tapi jangan 7 orang ni yang atas satu bahagian tu, tak boleh. Kan, maknanya seorang je niat. Han, guna, han, contohnya ayah, ha, dia niat untuk diri dia, han, dan pada masa yang sama dengan sebab dia ni ketua keluarga,
maka lepahlah tuntutan sunat muakkad tadi, maka ketika itu terangkatlah hukum makruh terhadap seluruh ahli keluarga dia. Itu dipanggil mewakili keluarga. Niat pada diri kita, tapi dengan sebab keluarga kita ni ramai, tak mampu nak buat satu bahagian seorang, cukup memadai pada kita sebagai wakil. Kita niat untuk diri kita, moga-moga kita lepas daripada hukum makruh untuk ahli keluarga kita. Boleh? Itu kedudukan dia. Okey, dalil seterusnya melibatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biqurunha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah. Nabi bagi tahu pada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia. Nabi bagi tahu tidak adalah amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, bila pada hari raya kurban ataupun hari-hari tasyrik, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai, yang lebih dicintai. Maknanya ni amalan hak paling afdal pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Empat hari tu. 10, 11, 12 dan 13. Mana amalan hak paling afdal sekali? Selepas daripada amalan fardu, nisbah pada empat hari yang kita lalui dalam masa setahun, yang disebutkan hari raya dan hari-hari tasyrik, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, yang disukai, yang lebih afdal di sisi Allah. Itulah dia menyembelih haiwan-haiwan kurban, menumpahkan darah binatang-binatang kurban. Ni kena rebut ni kita ni pasal afdal. Sesungguhnya haiwan kurban itu pada hari kiamat, ni akhirat besok ni, jadi saksi pula akhirat besok. Sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat kelak akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dia datang akhirat besok jadi saksi. Sebab tu kalau kita nak cari lembu, nak cari kambing, dan cari hak besar, cari hak gemuk, sekali setahun, kalau tiap-tiap hari mahal, kita berkira juga ni sekali setahun, kan? Tak apa mahal pun, sekali setahun je, kan? Sekali setahun. Kalau harga lembu RM550, kalau bagi sehari-hari tu, bagi dengan 360 hari, berapa sehari kita menyimpan untuk korban? Kira berapa sen je sehari-hari sebenarnya? Tak banyak pun, tapi dengan sebab nak keluarkan seketul hari tu, besar tu nampak. Tapi kalau kita merancang untuk melaksanakan ibadah, kita tak terasa sebenarnya. Tapi dengan sebab hari tu baru nak keluarkan, besar ni, RM600 ni, besar. Tapi kalau beli benda lain tak apa, kan? Beli benda lain tak apa. Saya pernah orang belanja makan, punya mahal. Lepas tu diajak saya pun, kata kalau kedai tu saya tak nak pergi lah, makan tempat lain lah pula. Mahal, saya makan 2-3 orang. Yang belanja makan tu tak makan. Dia kata saya lepas habis dah. Sama saya makan dah habis, dia kata. Pasal dia tak boleh makan dah. Pasal kecil manis, darah tinggi, jantung. Gaduh ada berlaku lah. Sekarang ni memang dia bagi kita makan je. Maha punya bayaran 700. Sekali makan. Kata apa benda jenis makanan sampai tahap ni. Air saja dah berapa dah, tuan-tuan. Kata penat kalau macam ni, dah masuk dalam bab membazir ni, kata ni. Air satu cawan ni berpuluh ringgit, tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa lagi, tuan-tuan. Kita orang kampung, tuan-tuan, tiba-tiba muncul di bandar ni orang belanja pelik-pelik macam tu. Allahu Akbar. Ni sekali setahun, tuan-tuan. Jadi saksi depan Allah Ta'ala akhirat besok. Dia datang dengan cara mana? Dengan bulu itulah, dengan tanduk itulah, dengan kuku itulah. Sebab tu bila mana ianya jadi saksi, maka kita nak kena persiapkan nak sembelih binatang korban itu, kena cari hak besar-besar, kena pergi tengok. Jangan main dalam telefon,
kena bagi amanah pada ahli jawatan kuasa. Kita ada kan ahli jawatan kuasa, ni bahagian pergi tengok lembu, hak ni bahagian ni, macam-macam dah ada. Maknanya kena pergi tengok, jangan main telefon je. Saya nak hak rate apa ni berapa, hati mangan berapa, jangan main atas angin, tak nak. Jual beli ni kita kena secara jelas, iadan biadin. Kita bagi duit, dia bagi bagi barang. Jangan kita main atas angin, dia baru buat turun lembu kecil, kita pun bayar. Ah, sudah, nak jawab benda dah. Ah, pada peserta korban, nak suruh angkat balik. Oh, tak dah. Pernah kena dalam masyarakat kita ni. Kan? Banyak masjid surah kena yang kecil, dia kata, sudah, nak angkat balik kan, ayam pula kan. Kan? Tapi, kita kena ingat, dari segi sudut afdahnya, kena cari hak besar. Hak gemuk, hak besar. Dan sunat kita cari, kalau segi sudut warna, warna benda? Warna putih. Cari bulu binatang tu hak warna putih. Ha, tu yang susah berlaku ni kan. Tapi bukan putih macam tisu ni. Putih warna bulu binatang lah. Warna warna bulu kambing lembu. Kan? Tak ada juga warna putih, cari warna kemerah-merahan. Tak ada juga warna kemerah-merahan, cari kekuning-kuningan. Kan? Diraja kan ni? Tak, kekuning-kuningan. Kan? Lembu lah. Kan? Tak ada juga, barulah kita pergi kepada warna kelabu. Tak ada juga pergi warna hitam akhir sekali. Ha? Nak gambarkan bersih, nak gambarkan keceriaan. Kan? Tapi kalau lah yang putih ni kuru, tolak dua orang terbalik. Kalau yang hitam ni, walaupun warna hitam tapi gemuk, tolak 10 orang belum tentu nak terbalik. Ambil yang mana? Ambil hak hitam. Pasal manfaat, manfaat daging lebih besar daripada manfaat nak tengok bulu. Bulu setakat tengok tu ya, ada benda. Tapi nisbah kepada nak pada cantik. Kan? Kan dia jadi saksi depan Allah Ta'ala besok. Dengan bulu, dengan tanduk semua sekali. Tu yang tujuan cari hak elok. Lepas tu kalau boleh selain daripada bulu warna putih, kita cari yang ada tanduk. Yang bertanduk. Ha, cari ada tanduk. Argentinanya kalau nisbah pada jantan betina, cari hak jantan. Ha, cari hak jantan. Ha? Tapi kalau tak ada, kan, betina pun jadilah. Kan? Ha, boleh juga hak betina. Tapi afdahnya je, jantan. Ha? Cari hak jantan. Tapi roliknya dalam kalau apa ni, pembekal-pembekal lembu di kawasan kita, Hulu Langat ni, boleh dikatakan majoriti dia hantar hak jantan lah pada kita sebenarnya. Dan kita pun memang nak hak jantan sebenarnya. Okey. Lepas tu, selain pada tu, lembu yang sunyi daripada cacat cela. Han, jangan cari hak buta sebelah mata. Han, buta sebelah mata. Eh, tak makan pun mata ustaz. Eh, ada peminat mata. Jangan main-main. Han, ada jenis-jenis orang dia suka mata je. Han, jangan cari hak terpotong telinga. Telinga tu, tengok-tengok habis sikit. Han, dia dah potong sikit, buat sup. Atas sah jadi nak guna untuk ibadah korban. Tak jadi. Jangan cari hak ekor yang terpotong. Ekor tu dah potong separuh. Ha, tak boleh. Pastikan lembu hak sampai pada kita tu. Masa pembekal lembu datang tu, ahli jawatan kuasa kena ada. Lebih-lebih lagi hak mengaji malam ni. Ha, kena tengok. Lembu ni ada cacat celak. Telinga cukup tak ni? Ha? Ekor semua ada tak? Ha? Ada cacat celak tak? Kena tengok macam tu. Boleh? Ha, kena macam tu. Kena berhati-hati dalam bab ni. Pasal kita ni, di peringkat masjid, peringkat surau ni, kita pemegang amanah daripada masyarakat. Kena buat terbaik. Kan? Kena terbaik. Kadang-kadang dalam keadaan nak buat terbaik, pernah berlaku tempat saya tu. Tempat saya. Tak silap satu tahun tu. Satu tahun tu, apa ni, lembu penyertaan korban. Ha, kita dapat 13 ekor. Malam tu saya tengok, memang lembu 13 ekor. Ekor pun ada 13. Masa hari semelih tu, ha, dah lapa-lapa semua ekor, tinggal berapa? Ekor. Hilang dua ekor. Ha, kata penat juga ni kata. Ekor hilang dulu. Cari. Rupanya dekat mana? Dalam rumpun bunga. Ha, kata tu penat juga. Hilang dulu ekor. Haram perbuatan tersebut. Tuan-tuan. Sekalipun kita yang mengusahakan, ha, melapah dan seterusnya,
Kan? Kita anggap upah lah. Daging kurban bukan untuk upah. Ha, kalau kita iktikad sebagai upah, hukumnya haram perbuatan tersebut. Haram. Tak boleh sebagai upah. Cuma sekadar hadiah. Kan? Kita bagi hadiah kepada yang tolonglah, yang melapah, yang potong, yang apa saja yang tolong menolong, kan kita bagi. Bagi atas dasar apa tu? Atas dasar hadiah, bukan atas dasar upah. Kan atas dasar upah tidak. Kan. Lepas tu kita bagi tadi kita tengok ni dengan sebab dia ni tu imam sini kita bagi 3 kilo kat dia. Tidak ada keistimewaan. Imam Bilal siap minta maaf sama aje. Boleh? Anak macam tu. Dia bagi hadiah. Ha, bagi tak apa gitu. Okey. Nak bagi wang tunai, saya jawab wang tunai dulu. Hak ni paling selamat sebenarnya. Ha? Untuk sebagai upah tadi, tak payah ambil daging kurban. Kalau nak balas jasa sebagai upah, kita bagi wang tunai. Dan hadiah tadi bagi sama rata belaka. Kalau sekilo-sekilo, pekerja-pekerja ni sekilo tak kira. Ha, hak kerja kuat pun sekilo, hak kerja ringan pun sekilo belaka. Kan hak nazir ke hak sekilo belaka. Cuma hak kerja kuat ni kita bayar lain. Kita cari sponsor lain kita bayar. Dan sebab kau basuh perut, kita bagi RM50 ataupun RM100. Ha, tu dia panggil upah. Upah yang tak ada kaitan dengan daging kurban. Hak tu harus. Harus. Lepas tu yang kedua berkaitan dengan seekor lembu tu kita seorang aje. Kan kita niat atas nama kita seorang. Boleh tak kita nak ambil tak ada kaitan dengan siapa-siapa? Kan? Kita minta izin dengan pihak pengurusan, kita nak ambil bagi pada si fulan ini atas jalan hadiah. Kalau dia ni orang kaya, tapi kalau dia tu fakir miskin, kita bagi atas jalan sedekah. Harus buat macam tu. Boleh? Itu kedudukannya. Tapi banyak berlaku kadang-kadang tengah-tengah foto ni Batang Pinang ni, kalau harapkan ahli jawatan kuasa mampu, aku tak dapat Batang Pinang ni. Kan? Daging Batang Pinang kan duduk masyhur, kan dengar sedapnya, dengar lembutnya, kita tengah-tengah potong situ, ai fikir-fikir balik aku ambil awal kot, nak ambil awal boleh tak buat macam tu? Haram perbuatan macam tu. Kita potong awal, kita selit sebelah ni, kan kita letak mana-mana tanpa pengetahuan pihak yang mengurus ketika itu, kan kita buat pilihan kita sendiri sebagai upah, kan ataupun sebagai tanpa keizinan ni dia panggil benda? Curi. Tak boleh. Hukumnya haram perbuatan tu. Berlaku dalam masyarakat kita. Bukan sekadar berlaku. Banyak berlaku. Sini pun ada juga. Aduh, penat juga sini pun. Sini pun ada. InsyaAllah tahun ni tak ada. Rah pasal dah bagi tahu awal ni. Kan? Bagi tahu awal. Tapi kadang-kadang. Hak tahu, hak ni je. Hak dengar kuliah ni tak buat benda pelik-pelik. Kan? Masa raya kurban nanti, semua turun. Semua turun. Hak atas bukit, hak bawah bukit, hak dalam bukit, semua turun. Turun berlaku. Dia pandai-pandai dia semua sekali. Dia tak kira lah. Halal ke haram, janji dia dapat, dia dapat bawa balik lagi. Tu penting hari ni kita dapat pencerahan. Ha? Seumpama ni. Walaupun ustaz, benda macam ni pun cerita. Tak, pasal dengan sebab saya duk perhati tiap-tiap tahun benda ni dah banyak terlibat dalam masyarakat kita. Pelanggaran hukum. Kan? Dalam keadaan terlalu semangat, lalas sekali kita langgar dalam keadaan rasa macam tak salah. Kan? Macam pesta tahunan jadi kan? Ah, tak kena tu. Okay, tengok. Lepas tu Nabi bagi tahu ia, iaitu pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Allahu Akbar. Kan? Dalam riwayat lain, sebelum darah, kan, titisan darah yang pertama jatuh ke bumi, kan, sebelum titisan darah pertama jatuh ke bumi yang kita sembelih binatang, sebelum jatuh darah yang titisan pertama tu, Allah Ta'ala dah terima pahala ibadah korban kita, dan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Itu hebatnya sembelihan korban yang kita buat dengan penuh kefahaman sebenarnya. Dan ianya sebagai tunggangan kita di akhirat. Ini sabit dalam hadis sebenarnya. Cuma title kedudukan hadis itu ada hak sahih,
ada hak dhaif macam-macam lah. Kan? Kita hari ni duduk jaga kenderaan dunia. Kenderaan dunia wildfire. Kan? Nak pusing, mati naik mana? Mati naik apa? Naik wildfire. Saya sebut tu saya sebenarnya tu. Kan? Sebelum saya sebut untuk orang lain, saya dulu lah. Kan? Mati naik mana? Orang tak bawa naik wildfire. Tak bawa naik apa? Hak baru-baru tu. Naik mana? Naik van jenazah. Naik van jenazah juga. Tulis situ. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Naik hak tu. Kan? Kalau masa kita hidup saja-saja nak naik van jenazah nak? Bukan kata nak naik atas tu. Lalu situ pun tak nak kita. Bau lain macam. Kan? Rasa lain macam. Lalu situ pun lain macam lah. Kan? Tapi mati naik hak tu juga. Saya pernah tu atas bukit langat tu. Kan? Dengan kerjasama pihak jabatan, kan, JAIS, kan, MPAJ, polis, kan, buat apa ni malam sambutan 31 Ogos masa tu. Kan, duduk atas bukit tu. Kan, buat apa ni pencegahan amar makruf nahi mungkar masa tu. Kan, kita bawa van jenazah Ustaz Safawi Sazili, imam masjid apa ni apa? Ubudiyah. Imam satu masjid Ubudiyah, dia bawa van jenazah, park parking situ. Dapat seorang masuk dalam tu, menangis dia. Han, bau lain macam ustaz. Han, pasal benda? Pasal memang sebelum pergi tu kita tabur benda. Kapur barus. Kita tabur kapur barus. Memang semerbak bau macam ada orang mati sungguh. Han, kita tabur dalam tu kapur barus memang semerbak bau. Han, dapat tangkap je, letak dalam tu. Letak dalam tu dia bau je menangis dia. Han, banyak hari tu dapat. Ramai dapat itu hari. Kan? 60 lebih tak silap. Penuh terak MPAJ itu. Ramai. Majoriti anak-anak Melayu Islam. Sedih kita tuan-tuan. Kita berapi kuliah di masjid surah. Tengok-tengok tempat kita orang kaut macam tu je tuan-tuan. Allahu Akbar. Kecuali dalam ramai-ramai tu ada seorang yang tak menangis. Ramai-ramai yang kita masuk dalam van jenazah tu. Kan? Ada seorang yang tak menangis. Tengok pasal apa dia ni tak menangis ni. Ada pelik berlaku ni kata. Tengok-tengok rupa-rupanya berbuih mulut. Kata patut pun. Rupa-rupanya dia ni minum arak mabuk. Dengan sebab dia mabuk tu yang tak menangis. Dia tak sedar. Dia duduk dalam van jenazah. Oh rupa-rupanya dia. Orang hak mabuk ni dia tak tahu. Kalau kita letak dalam liang lahak pun dia tak tahu kan. Tak tahu kan. Rupa-rupanya macam tu. Lepas pada tu baru kita cerita dia dah sedar. Dia kata tadi dalam punya jenazah sedar tak? Tak tahu dia kata. Saya duduk atas awan masa tu dia kata. Hah? Kata hebat tu. Betul ke macam tu rasa dia? Saya memang tak pernah rasa. Han, berbuih mulut. Hebat kan? Han. Menangis tu masa hidup duduk dalam punya jenazah takut. Ni kita duduk cerita ni kenderaan menuju Allah. Kenderaan di akhirat nanti. Ni masjid ni. Ni kenderaan kita nanti ni. Sebab tu kena selalu datang masjid. Kena datang surah. Ni kenderaan kita akhirat besok. Han, sama juga binatang kurban tu tunggangan kita di akhirat besok. Sebab tu kena cari hak hebat-hebat, hak besar-besar. Kalau boleh setiap tahun. Setiap tahun kita kurban. Seboleh-bolehnya macam tu. Han, tak rugi tuan-tuan. Tak rugi. Jangan rasa pernah. Jangan pernah rasa rugi. Kerana benda. Kita buat lillahi ta'ala, kita habis hari ni, Allah ta'ala ganti berpuluh-puluh kali ganda, beratus kali ganda. Zakat pendapatan. Guna duit zakat pendapatan untuk apa ni bayar, apa ni penyertaan korban. Tak boleh. Tak boleh. Pasal dia dua yang berbeza. Han. Dua yang berbeza. Han. Kena angkat dengan duit lain. Han. Kalau nak bagi ke, bagi pada fakir miskin. Han. Bagi fakir miskin ke asnah-asnah yang sepatutnya lah. Han. Cuma untuk nak bayar duit. Apa ni berkaitan dengan apa ni ibadah korban. Pasal dia satu ibadah. Han. Dia satu ibadah han, yang berlainan pula. Han. Han. Tak boleh. Han. Kena cari duit lain lah. Okey, habis. Okay, seterusnya, hikmah tuntutan ibadah kurban. Ada hikmah. Han.
Kita kena tahu hikmah, baru seronok sebenarnya. Kita buat satu-satu perkara, kita tahu hikmah. Tapi nak tahu hikmah ke mana, masa habis dah. Kan? Lain kali ya? Lain kali cerita. Un? Ah, sila. Satu ekor lembu. Okey. Gabungan akikah dan korban. Dalam seekor lembu ni, dia boleh pecahkan berapa bahagian? 7 bahagian. Kalau berbeza-beza, apa beza-beza bahagian? Sepatutnya, ha? Seekor tu, 7 bahagian tu semua korban mereka. Sepatutnya macam tu. Ha? Nak macam tu kan? Tapi boleh tak kalau kita nak gabung? Nak gabung separuhnya korban, separuhnya akikah. Boleh tak? Harus. Harus kita gabungkan macam tu. Kan? 3 korban, 4 lagi akikah. Boleh tak? Boleh, harus. Bukan sekadar tu disebut dalam kitab. Kalau tak cukup, tak cukup penyertaan korban. Kan? 3 penyertaan korban dan seekor lembu. Lepas tu, 3 penyertaan daripada akikah. 1 lagi tak cukup. Tiba-tiba si fulan ni kata, saya tak nak korban, saya tak nak akikah. Saya nak benda. Saya nak, kan? Nak. Tak ada niat benda-benda. Kan? Dia dapat daging tu, dia nak jual daging tu. Boleh tak? Harus hukumnya. Tapi makruh perbuatan tersebut. Boleh? Ha. Makruh perbuatan. Sah tak? Apa ni yang lain-lain tu? Sah. Kan? Tapi gabungan cara kaedah tersebut hukum jadi makruh. Kan? Tapi eloknya, kan, kita gabung antara dua tu ialah. Biasa. Oleknya, korban dengan akikah. Ada kena buat macam tu. Niat kena dua. Jangan niat sekali. Jangan dia gini. Maknanya dalam satu bahagian tu niat satu je. Jangan niat dua. Korban pun atas tu, akikah pun atas tu. Maknanya setiap bahagian tu satu niat je. Satu niat. Ha ha. Ha ha. Oh, niat tu masing-masing lah menyaksikan. Kalau tuan punya penyertaan tu ada sekeliling tu, bagi dia orang niat. Bagi dia orang niat. Hak tu paling afdal. Paling afdal bagi dia orang hak menyaksikan itu, ha, niat. Dia niat. Sunat. Dia tengok dengan mata kepala dia. Dia tengok masa darah mengalir tu, dia niat. Niat sendiri eloknya. Niat, inilah korban yang, inilah satu bahagian korban yang sunat atas diriku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Akikah. Kalau kita akikah untuk anak kita, inilah akikah yang sunat ke atas diriku bagi anakku kerana Allah Ta'ala. Kan? Satu bahagian akikah. Tapi kalau orang wakil pada kita, kita tukar sembelih. Dia kata, ustaz buatlah, saya tak boleh. Pasal kalau saya tengok je, sebelum lembu ni korban, saya korban dulu. Ada juga jenis tu. Kan? Dia tak boleh tengok darah. Kan? Tengok darah, pam, tumbang. Kan? Kita niat bagi pihak. Kan? Bagi pihak apa ni, peserta-peserta ibadah korban lah. Walaupun tak perincikan satu-satu, kan? Sebab tu, sebelum kita sembelih tu tengok dulu. Kalau orang wakil kita, 7 bahagian tadi wakil pada kita belakang. Tengok nama. Tengok nama-nama tu, 7 orang tu, hak ni akikah, hak ni korban. Maknanya, masa kita minta sembelih tu, kita tengok darah mengalir, kita niat. Kan? Nama hak tertulis dalam kertas, walaupun kita tak baca satu-satu. Sampai maksud tak? Sampai maksud. Oh, nak baca satu-satu, pening kita kan? Kena nama panjang lebar. Ah, seperti yang tertulis di dalam kertas. Allah Ta'ala maha mengetahui tak? Maha mengetahui. Sila. Saya minum pelan-pelan. Ah. Sambil-sambil. Ya. Okey. Okey, korban akikah. Korban ni sunat kita agihkan dia dalam keadaan mentah sebenarnya. Tu asal dia. Kan, daging korban ni sunat kita agihkan dia dalam keadaan mentah. Kan, bagi pada fakir miskin atas jalan sedekah, bagi pada orang kaya atas jalan hadiah. Kan, tak ada melibatkan upah. Manakala melibatkan akikah, akikah ni sunat sepatutnya kita bagi ataupun afdal kita bagi dalam keadaan sudah dimasakkan dia. Tu sunat afdal macam tu. Kan? Masak macam mana? Masak tu kalau boleh
apa ni, rasa tu lebih kepada manis sikit. Masan, masam masih manis. Lebih kepada manis sikit. Itu sunat. Tapi kalau dah musim raya korban, nak buat macam mana? Main agih cara apa ni mentah belaka. Sampai maksud tak? Sampai maksudnya. Kan? Agih secara mentah seperti mana korban pun juga sampai kepada maksud maksud Quran, maksud akikah tersebut. Tak ada masalah. Cuma tak dapat yang afdal. Kan? Sila. Okey. Pertama sekali berkaitan dengan ibu dan ayah kita ataupun datuk nenek kita yang telah pergi. Adakah boleh kita lakukan korban bagi mereka? Dalam mazhab Syafi'i, tidak sah ibadah korban melibatkan orang yang telah meninggal dunia kecuali wasiat. Dengar elok-elok ni. Kecuali wasiat. Sebelum dia meninggal, dia tulis wasiat. Ataupun dia cerita ada penyaksian. Sebelum dia meninggal, dia kata, tiap-tiap tahun kau korban untuk aku satu bahagian. Kena seko pening kita. Satu bahagian. Maka kalau dia ada bagi wasiat macam tu atau dalam keadaan tulis ataupun kata-kata yang ada penyaksian, maka sah korban bagi orang yang telah meninggal dunia. Boleh? Lepas tu kalau tak boleh, memang hukum asal memang tak boleh kalau kecuali wasiat kan. Lepas tu kita nak buat macam mana untuk mak ayah kita hok pergi dah. Kita buat atas nama kita niat pahala tersebut untuk dia. Kita hadiahkan pahala untuk dia. Niat atas nama kita. Dan sememangnya, kalau kita tak niat sekalipun dalam mazhab kita Syafi'i, pegangannya, setiap amalan anak-anak tanpa niat sampai kepada ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Itu hebat. Anak. Dengan syarat, anak tersebut telah diakikahkan. Itu besar juga hikmah akikah ni. Akikah. Maknanya, mak ayah kita dah pergi. Kita baca Quran, kita korban atas nama kita. Pahala sampai. Pahala kebaikan tadi sampai sampai. Begitu ya angka keadaan dia. Manakala yang kedua tadi berkaitan dengan akikah. Sunat akikah ni, seboleh-bolehnya pada hari ketujuh daripada awal kelahiran. Daripada hari pertama kelahiran, hari ketujuh tu, buat situ. Akikah. Anak lelaki, dua ekor kambing, sunahnya. Sunah kita sembelih dua ekor kambing. Kalau anak perempuan, sunahnya seekor kambing. Tu asal dia. Tetapi kalau kita tak nak buat seekor kambing, kita nak bahagian lembu. Ambil bahagian lembu. Boleh tak? Boleh memadai. Sunatnya, hari ketujuh, tapi dengan sebab masa tu ekonomi pun meleset, kita pun ada banyak masalah bertimbun-timbun masa tu. Tak mampu nak buat pada hari yang ketujuh. Adakah boleh kita nak kita buat 7 bulan akan datang, setahun akan datang, kata, ataupun masuk raya korban, kita pun fikir-fikir, anak kita ni tak akikah lagi, boleh tak nak buat? Harus kita ketika je. Hukum sunat mu'akad kepada ayah dan datuk, mengakikahkan anak ataupun cucu tadi, daripada awal kelahiran, hari ketujuh, sampai anak tu balik, itu sempadan dia. Selepas anak tu balik, hukum sunat mu'akad tadi tak kena lagi pada ayah dan datuk. Kena pada siapa pula? Kena pada individu tu sendiri. Bila mana dia dah balik, dia dah berdikari sendiri, dia dah cari makan sendiri, ada pendapatan sendiri, dia fikir masa zaman dia kecil-kecil dulu, mak ayah dia susah, dia pun buat sendiri. Boleh tak macam tu? Boleh buat macam tu. Boleh buat macam tu. Buat sendiri. Selagi mana hayat dikandung badan, walaupun dah beranak pinak, bercucu cicit lah, baru nak akikah. Boleh? Boleh. Selagi mana kita ni ada ruang, boleh buat ketika tu. Harus perbuatan tersebut, walaupun bertempuh, tetap hukumnya bukan harus. Sunat pada pada diri kita sebenarnya. Boleh? Kena. Afdal. Okey. Ya, memang dianggap dua ekor. Bahkan kalau kita buat seekor tu je. Untuk anak lelaki sepatutnya dua ekor afdalnya, tapi kita buat seekor je. Lepas tu tak buat dah. Memadai dah akikah tu? Memadai.
Sepatut rekod dengan sebab eh, nak ambil seekor kambing pudah 800-900. Kan? Kita pun seekor sudahlah. Kena dua ekor, pening kita. Kan? Kita buat seekor. Tak apa, memadai. Cuma kalau nak afdal, sampai masa sampai ketika kita pun terima apa ni, durian runtuh. Kan? Tengok-tengok 2.6 dalam tabung kita. Ay, siapa hadiah pada kita? Eh? Siapa bagi sedekah pada kita? Kan? Ha, kita... Ha, tapi kena tahulah hasil daripada mana tu. Bagi jelas kan. Tiba-tiba ada tak boleh juga. Kan? Kan? Kita pun nak buat. Kan? Nak buat apa ni akikah boleh. Sampai masa kita mampu, kita nak buat boleh. Tak masalah. Cuma afdalnya masa tu sebenarnya. Kan? Sebab tu kalau kita ni tahu dah benda ni boleh rancang. Kalau kita tahu dah 9 bulan akan datang, kita akan dapat anak pada zahirnya. Pada zahirnya pemikiran kita macam tu. Hakikat terserah pada Allah. Kan? Anak kita akan datang macam mana? Hidup kau, mati kau? Hak tu cerita kita lain sebenarnya. Kan? Macam saya, rancang elok anak kedua saya. Rancang elok, siap dengan pakaian apa semua sekali pergi hospital. Kan? Seronok kita. Keluar-keluar. Keluar-keluar mata tak celik. Kan? Doktor kata seminggu dah ni ustaz. Ha. Kita merancang, Allah Ta'ala yang menentukan. Mana kita boleh merancang. 9 bulan akan datang, kita akan dapat bayi. Kan? Orang baru dalam rumah kita. Maknanya kita merancang, simpan duit sikit. Kan? Lepas tu, kan, beli kambing. Kan? Akikahkan dia terus. Dapat pahala afdal. Kan? Dapat pahala yang afdal. Tapi kalau dah tertangguh-tangguh tu, biasanya ramai orang buat. Kan? Ramai orang buat di hari raya korban. Kan? Boleh? Ya? Okey. Sekarang kita masuk hikmah tuntutan ibadah kurban. Tuan-tuan siapkan apa ni soalan-soalan lah. Tanda tanya hak berlaku sebelum ni. Tuan-tuan selidik balik, bedah siasat balik ketah kerja sebelum ini. Kalau ada benda-benda yang perlu kita bincang. Ha? Supaya pengurusan ibadah kurban kita pada tahun ini terbaiklah kita buat, kita nak buat. Ha? Kita persembahkan terbaik untuk masyarakat kita berasaskan garis panduan hukum syarak yang kita pelajari. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk malam ini. Kita sambung di pertemuan akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf dan ampun di atas segala kekurangan. Sebelum saya baca doa, ni